Consumer Megasif selanjutnya adalah Welcome to the Virtual Century, Working, Learning, and Playing. COVID-19 menciptakan era baru yang begitu besar dampaknya bagi umat manusia, yaitu the Virtual Century. Sebuah abad baru di mana semua orang bekerja, belajar, bermain, dan menikmati hiburan dengan menggunakan perangkat digital dan juga online platform. Rupanya, pandemi mempercepat proses migrasi digital dan menciptakan the renaissance of digital adoption. Welcome to the virtual society. Riset Nielsen tahun 2020 menunjukkan secara global, perubahan perilaku manusia ke arah online learning meningkat 21%, lalu aktivitas entertainment mereka secara digital seperti online games, social network, online streaming, dan online music meningkat lebih dari 30%. Di Singapura, lebih dari 41% pekerja kantoran juga lebih memilih untuk working from home menggunakan perangkat online. Setelah stay at home lebih dari 1 tahun, masyarakat juga kian terbiasa menikmati hiburan melalui streaming services, dan juga di kenormalan baru, mereka akan mengurangi menonton bioskop ataupun pertunjukan music live karena adanya risiko wabah pandemi COVID-19. Akibatnya, di new normal, gedung-gedung kantor, mall, dan tempat perbelanjaan, juga sekolah, stadion olahraga, bioskop, tempat pertunjukan, akan semakin sepi karena semuanya tergantikan oleh platform digital. So, welcome to the virtual century.